Daripada beli ikan sarden kalengan yang banyak pengawetnya, mending yuk kita bikin dewek. Sini tak ajarin gimana caranya. Ikan pindang salam yang udah aku buang kepalanya, aku bersihkan perutnya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan jahe. Biar sedap dikasih laos, serai, daun salam, daun jeruk, bawang bombay, lombok ijo, daun bawang, dan saus tomat. Pertama kita tumis bumbu yang dihaluskan. Lalu masukkan pon-ponnya, daun salam, daun jeruk, serai, dan laos. Tumis sampai matang dan wangi. Lalu tambahkan air secukupnya. Kalau pengen kuahnya banyak ya airnya dibanyakin. Tambahkan saus tomat 2 sendok makan. Lalu masukkan ikannya, kemudian tutup pancinya dan biarkan sampai dia matang. Kemudian di wajan lain tumis bawang bombay dan lombok hijau sebentar aja. Lalu masukkan ke ikan sarden yang sedang dimasak tadi. Masak sampai semua bumbunya meresap. Terakhir masukkan irisan daun bawangnya. Wes enak kira dipangan kambek seko anget-anget, mantep iki.